Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Bolet Channel. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ini kita pada kesempatan video ini kita lagi main ke garasi. Persiapan lebaran Mas Bro. Cat lantai main ketok mening. Tuh, kalau cat aslinya kan masih hijau. Kita lihat dari ini yang udah dicat nih dari sebelah kiri. Oh, bagiannya sebelah kanan belum dicat blas. Nah, ini yang belum bagian dicat ini seperti ini warnanya hijau. Duplikan Amerton yang warna silver biar kelihatan agak melek. Yuk kita lihat prosesnya dikuas. Proses dikuas. Kalau dikuas itu tebel jadinya. Juga kalau di pakai sepet kompresor tipis. Kalau dipijak, dipijakan kaki mumbul ya. Loh, loh. Jadi cara jerakan nih. Persiapan bodoh ya. Loh, mana pijak? Main sendale ketok. Kalau itu sendale ketok, iya pas. Habis rong kaleng. Rong kaleng sisa dikit kurang. Kurang sedikit. Kurang kaleng. Tuh kayak gitu prosesnya dikuas-kuas. Lah, pakai sepet gak sih? Biar tahu pernah disepet taruh takim-takim gelile ya. Alah, mabuk deh. Enggak pas kayak sing iki dicet lho sih, sing iki ben dicet sih. Mabuk deh glele deh. Mbok. Yo iki lantai warna iki kok ya. Ijo iki lho. Double anu double ini. Karena musuhnya kaki, sikil. Sikil ini ganas kok. Kayak gini kan aja ngelotok ini kena kaki loh ini diamplas jadi Penta Prima ini mereknya Penta Prima Hammer 1 Win khusus buat lantai karo bagian-bagian yang rentan dengan air biar gak karatan kayak gini Amerton. Raketo tak delik no sensor tuh dipanasan main garing terus biar cepet selesai. Kalau nggak dipanasan suwi agak dijemur dikit-dikit main dan garing. Buat persiapan lebaran nanti terus kalau jadi insya Allah mau pindah juga kalau berjodoh ya. Nanti coba dilihat untuk habis lebaran besok gimana ceritanya. Nanti kalau ini kita videokan untuk berpisah atau masih tetap bersama.
sampai lama enggak jalan ngancing semua anu rimbingnya sama starternya ini. Udah ganti baru karakternya udah ganti baru sampai lama enggak jalan jadi kemarin udah ada satu rim lokal tapi pakai surat jalan dari kampung acaranya acara urgent, acara darurat. Jadi nanti insya Allah bisa jalan kita lebaran ke 6. Oke, cukup sekian kegiatan pada sore hari ini. Jika suka dengan videonya silakan di like dan jika tidak suka dislike atau di-share. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.